ini suatu bangunan yang menurut informasi sudah 2 tahun kosong gitu. Jadi ada beberapa hari kemarin memang diadakan penyalaan atau instalasi kelistrikan gitu. Jadi tadi ada penyalaan di lantai 2 di sisi belakang menurut saya. Jadi langsung kita luncurkan karena memang informasi perempetannya sangat mungkin kan gitu, untuk ruang-ruang tertentu. Ternyata memang di dalamnya materialnya memang tidak terbakar semua gipsum dan kertas-kertas. Makanya bisa luncurkan unit yang bisa manuver, yaitu unit perstik. Jadi 7 unit kami luncurkan karena memang dekat sumber air ya, dekat kali. Jadi untuk pemadaman air tidak masalah, jadi tetap lancar. Cuman kesulitan adalah bangunan itu terdiri dari beberapa kamar, jadi untuk pemadaman dalam bangunan masih belum optimal. Jadi kita hanya sementara 2 pemancar dari dalam dan 3 banyak lebih dari luar. Cuman kalau pemadam dari luar itu masih kurang efektif, jadi kita akan tembus melalui dalam bangunan. Ada berapa lantai Pak yang terbakar? 3 lantai bangunan. Semuanya terbakar semuanya? Tadi udah merembet ke atas, karena perempatan api pasti ke atas, tapi kita mengupayakan pemblokiran ke justru ke ruangan yang sebelahnya. Jadi lantai 2 tetap situ aja, tadi perempat ke atas kita upayakan untuk pemblokiran. Informasi demikian, awalnya kantor, bangunan kantor cuman di 2 tahun ini kosong gitu. Jadi bangunan kosong sebenarnya gitu.